selalu diserukan. Karena manusia perlu disadarkan. Kemungkaran harus selalu dihindarkan. Pengaruh setan harus dihancurkan. Setan takkan binasa sebelum kiamat dunia. Namun jangan pernah kau menyerah pada pengaruh si durjana. Karena dia musuh yang nyata yang berbisik di dalam dada. Apabila kau mau memeranginya, setan pasti barang tetap dibiarkan. Tunggu saja saat tiba kehancuran. Bermacam bencana telah diturunkan. Hendaknya ini jadi peringatan.